Langsung dari Dataran Sentrio, Seremban 2, Negeri Sembilan, kami bawakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2019. Kongsi Fatai! Selamat Tahun Baru Cina. Ampau! Awal-awal lagi dah minta ampau. Betul. Belum lagi apa-apa ya. Belum tanya khabar lagi dah minta ampau. Tapi memang macam itulah kot kan? Selalunya macam itulah. Bila kita berjumpa dengan dalam suasana sambutan Tahun Baru Cina ni memang Kongsi Fatai. Hongpao Nalai. Selamat Tahun Baru Cina. Mari ampau. Baiklah, terima kasih kerana terus bersama dengan RTM. Saya Nini Ibrahim. Dan juga saya Ivan Toh yang akan bawakan kepada anda gambaran dekat di Dataran Sentrio Seremban 2 Negeri Sembilan ini. Kami bawakan kepada anda MRTM Tahun Baru Cina, iaitu MRTM yang pertama. Betul. Untuk edisi 2019. Ya, ini kali pertama diadakan di Negeri Sembilan dan suasana di sini memang cukup gilang gemilang dan tetamu VVIP kita pada hari ini. Antaranya seperti mana yang kita saksikan Timbalan Perdana Menteri kita Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah terus sama untuk memeriahkan suasana pada malam ini. Yang pastinya ini adalah acara yang gilang gemilang yang boleh kami katakan untuk anda semua. Ya, pastinya di Dataran Sentrio ini sejak siang tadi acara pra-pelancaran sudah pun bermula dan pada malam ini malam kemuncaknya. Kami jangkakan 20,000 pengunjung yang akan berada di sini untuk sama-sama meraihkan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina untuk menyaksikan persembahan-persembahan kebudayaan, nyanyian artis-artis popular dan juga jamuan rakyat. Sebelum tu tadi Ivan sebut tentang nyanyian. Saya nak tanya, saya nak betul confirmkan ni. Betul ke tadi siang Ivan masuk Chinese New Year Idol? Jangan siapa dengar daripada siapa tu. Saya rasa macam Ivan masuklah Chinese New Year Idol. Memang ada siang-siang tadi yang diadakan antaranya pertandingan Cheongsam dan juga pertandingan Chinese New Year Idol yang berlangsung di lokasi yang sama ini. Orang-orang Seremban, orang-orang Negeri Sembilan memang ramah. Kami dapat rasakan kemesraan itu. Bukan saja ramah sebenarnya, berbakat dan baik hati itu yang boleh saya katakan. Okey, kalau Ivan tadi dah kata suasana di sini cukup gilang gemilang, itu memang betul. Jadi saya nak ajaklah, mungkin ada yang sedang menonton ni tinggal berdekatan dengan Seremban 2 ni kan. Kalau tonton di TV lain, tapi kalau anda berada di lokasi tiket ini cukup-cukup berbeza kerana banyak makanan yang ada dekat sini. Ada food truck, ada juga jamuan yang dihidangkan untuk pengunjung kan Ivan? Selain daripada limau ini, limau ini memang untuk kami berdua. Sambil-sambil kami nak saksikan persembahan yang menarik pada malam ini. Kami nak habiskan limau ini. Anda yang berada di Dataran Sentrio ini, macam-macam jamuannya. Tadi saya sempat berasa dimsum. Oh, awak dah rasa dimsum. Okey, saya dah rasa kuih kapit. Ada juga, awak tahu tak makanan yang orang kata jarang-jarang jumpa kat tempat lain. Ada di Negeri Sembilan saja. Apa dia? Kuih. Saya bagi clue, kuih. Saya tak sempat nak tengok. Banyak sangat tadi. Kalau kat kedai, susah nak jumpa. Tapi di sini, malam ini ada apam Johor. Sedap eh? Sedap. Awak kan rasa. Tolong ambilkan saja. Okey, selain daripada itu ada makanan-makanan lain yang mana ianya adalah makanan yang bakal menjadi kegemaran anda semua seluruh Malaysia. Kita sebenarnya juga sedang menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad juga pada malam ini yang akan diiringi oleh isteri iaitu Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang akan turut sama bersama-sama dengan rakyat Malaysia khususnya di Seremban 2 ini untuk meraihkan Tahun Baru Cina. Malam ini adalah malam ke-13 Tahun Baru Cina. Malam ke-13 Tahun Baru Cina dan sebenarnya selain daripada apa yang ada di sekitar ini, ada persembahan yang menarik bakal dihidangkan untuk semua pengunjung di sini. Itu yang buat saya tak sabar sebenarnya. Di belakang, betul-betul belakang kita ini, Tiang Raja Singa. Nama dia Tiang Raja Singa ya? Tiangnya ada di sini. Singa-singa ni masih lagi apa buat-buat persediaan terakhir. Selepas ini akan ada penampilan istimewa oleh persatuan yang memenangi ataupun menjadi Raja Singa dalam pertandingan singa seluruh dunia 12 kali berturut-turut. 12 kali berturut-turut. Jadi pada malam ini mereka akan mempersembahkan persembahan yang membawa nama Malaysia di mata dunia. Bukan persembahan biasa-biasa. Ini world class punya persembahan. Jadi kena tonton sendiri dari awal sampailah selesai Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2019 ini. Yang Ivan, kami maksudkan adalah persatuan Kun Seng King. Kun Seng King. Okey. Dari Muar, Johor. Saya orang Johor. Johor. Juga
Baik Zainal, pada persembahan mewakili negeri Johor di Negeri Sembilan, tuan rumah juga bawakan pergendangan 24 musim dan juga dibantu pada malam ini pastinya artis tari Istana Budaya. Betul? Yang dijayakan MRTM ini oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan pastinya pada malam ini saya difahamkan lebih 600 pekerja yang mewakili petugas yang memastikan kelancaran majlis pada malam ini, termasuk mereka yang lah, buat persembahan. Kan? Betul. Termasuk kita ke dalam ratus? Termasuklah. Okey, selain daripada itu, selain pada persembahan tarian, sebenarnya kita ada artis yang popular akan menghiburkan kita bersama. Antaranya Ivan Toh. Tadi tanya Chinese New Year Idol tak nak masuk. Lepas tu nak menyanyi. Kalau bayangkan sikit intro. Tanpa kita berdua malam ini, tak meriah. Okey, sikitlah nyanyi sikit. Kongsi. Boleh. Saya pada malam ini juga akan ada segmen-segmen tertentu, segmen kebudayaan dan segmen yang kita nanti-nantikan pastinya akan mengembalikan juga nostalgia kepada mereka yang menonton filem-filem Cina pada era 80-an, 90-an. Kita bawakan kepada anda penampilan khas segmen legenda itu untuk kita sama-sama imbas kembali lagu-lagu antaranya Anita Moy. Anita Moy, 80-an juga popular. Itu semua sebahagian daripada apa yang akan hidangkan untuk anda. Tetapi sekarang ni, saya ada satu soalan ni. Satu soalan penting dekat Ivan. Banyak soalan. Banyak. Saya teruja sebab saya rasa... Saya cuba jawablah. Ialah tahun baru Cina yang disambut oleh Ivan sendiri. Jadi itu peluang untuk saya dapat ilmu baru. Awak nampak limau kan dekat depan ni? Selalunya ampau. Ampau tak boleh. Saya menerima ampau. Saya belum layak untuk beri ampau. Selalunya yang beri ampau ni mereka yang sudah mendirikan rumah tangga. Yang belum mendirikan rumah tangga boleh terima ampau. Walaupun umurnya berapa tahun, selagi belum mendirikan rumah tangga, dia layak terima lagi. Itulah rugi berkahwin. Saya nak terima ampau sampai masih menerima ampau. Belum terlambat kalau nak bagi ampau, sebab seperti yang saya katakan tadi, malam ini adalah malam ke-13 untuk tahun baru Cina. Kemuncaknya sambutannya adalah pada malam ke-15 ataupun yang lebih kita kenali sebagai Cap Gome. Cap Gome maksudnya 15. 15 Mei malam ke-15. Okey, sekarang depan mata kita ada limau. Okey, apa simboliknya limau pada sambutan tahun baru Cina? Okey, dalam bahasa Cina limau disebut sebagai kam. Kam maksudnya? Kam maksudnya emas. Oh, emas. Jadi kita berikan emas kepada siapa saja yang kita jumpa dalam suasana sambutan tahun baru Cina. Kita doakan supaya mereka yang menerima itu murah rezeki. Dapat ong yang banyak-banyak. Emas kan dikatakan emas. Tapi saya nak emas yang betul. Emas yang betul. Nak ambil semua. Itu dia. Rezeki itu boleh kita maksudkan rezeki pahala dari segi kesihatan, murah rezeki supaya tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul. Itulah dia, supaya dikurniakan kesejahteraan, kesihatan, panjang umur. Banyak simboliknya sempena tahun baru Cina. Dan salah satu daripadanya adalah memakai baju berwarna merah sebagaimana kita berdua pakai ni. Dan katanya tak elok kalau pakai baju warna gelap-gelap. Warna gelap. Cuba elakkan. Misalnya kalau pakai baju yang berwarna merah, warna yang cerah ini, supaya tambah lagi ong. Tambah. Good luck. Okey, bila sebut tentang baju, ada yang tanya juga, nak datang Dataran Sentral Seremban 2 Negeri Sembilan ni nak kena pakai congsam ke? Eloklah kalau boleh berbaju congsam datang ke sini, supaya rasa ataupun mood suasana tahun baru Cina itu lebih tebal lagi. Kalau boleh jumpa anda dengan ini, boleh jumpa dengan saya. Betul. Kalau anda dengar tepukan tadi, sebenarnya semangat para pengunjung di Dataran Sentral ni tak dapat nak dinafikan. Seperti dijangkakan, para pengunjung seramai 15,000 orang, dan itulah yang apa dapat kami saksikan di sini. Setiap sudut penuh kan? Ya, dan kita puji semangat mereka. Sebenarnya mereka sudah pun berada di sini untuk dapatkan tempat yang paling dekat dengan pentas utama supaya dapat menyaksikan persembahan pada malam ini.
sejak pukul 6 tadi lagi. Sanggup tunggu, setia. Terima kasih orang-orang Seremban yang mungkin juga datang daripada luar. Ada, ke Seremban dalam kurang 2 jam. Jadi belum terlambat kot. Dari Melaka sejam lebih je. Tak jauh. Dari selatan, daripada Lembah Kelang boleh digalakkan. Janganlah risau. Ada yang kata, oh, mesti dah penuh sangat tu. Tak ada ruang tu. Ada lagi ruang. Masih lagi mengalu-alukan kehadiran anda. Sebab kita ada banyak ni food truck yang jual makanan. Tu yang jual makanan yang dihidangkan percuma. Ada juga. Jamuan rakyat. Jangan bazir. Habiskan malam ini. Sambil-sambil kita nikmati jamuan tahun baru Cina. Juga boleh kita tengok persembahan. Betul. Persembahan kebudayaan yang bukan selalu kita dapat tengok. Antaranya yang kami kongsikan kepada anda tadi. Raja Singa 12 kali berturut-turut. Tadi Ivan ada sebut antara persembahannya adalah persembahan 24 musim. Ya, gendang 24 musim. Cuba cerita sikit tentang gendang 24 musim ni. Kita tak boleh nak berikan gambaran yang terlalu jelas nanti sebab kita nak ada elemen kejutan juga kerana pergendangan 24 musim ini akan buat gimmick pelancaran dan juga pastinya persembahan pembukaan yang hilang gemilang. Nanti kan saksikan dan selepas itu mungkin boleh kita terangkan kepada anda. Jadi kalau apakah yang cuba dibawakan itu di sebalik paluan gendang untuk menyemarakkan semangat di dataran sentral ini. Kenapa disebut 24 musim? Kenapa apa maksud simboliknya itu? Kejap lagi akan terjawab. Mungkin boleh saya bagi clue juga. 24 musim itu mewakili 24 kitaran musim yang ada ikut kalender Luna. Jadi mengambil daripada konsep itu diwujudkan pergendangan 24 musim yang dijayakan juga dimainkan oleh 24 pemain gendang. Itu dah bagi jawapan. Ke hint lagi? Masih hint lagi? Ya. Kita saksikan selepas ini. Pastinya saya janji itulah yang akan anda saksikan. Pastinya satu persembahan yang cukup unik dan juga istimewa. Ya, seperti mana anda yang saksikan, ini adalah sedikit suasana lah. Suasana di dataran Sentro Seremban 2 Negeri Sembilan ini. Di mana-mana, di setiap sudut, para pengunjung memenuhi dataran ini dan ada singa-singa dan menanti. Itu singa kan kita panggil kan? Ya. Ada yang panggil naga, ada yang panggil singa. Apa perbezaan dia? Okey, naga yang panjang tu. Singa. Yang dua empat kaki. Ini dia. Dan kita bawakan kepada anda suasana yang mungkin anda boleh saksikan di pentas utama sedang bersiap sedia untuk menerima ketibaan tetamu kehormat kita yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan juga isteri yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Haji Mohamad Ali. Dan juga pastinya sebentar tadi sudah pun kita sambut ketibaan yang amat berhormat Dato' Sri Dr. Wan Zizah Wan Ismail, iaitu timbalan Perdana Menteri. Itu dia. Sudah sampai yang kita nantikan yang amat berhormat Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan juga yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Hazma Mohamad Ali. Diiringi oleh barisan VIP dan juga penduduk Negeri Sembilan sendiri yang ternanti-nanti dan juga tak sabar untuk menyaksikan sendiri tetamu kehormat kita, iaitu Perdana Menteri kita sendiri. Cukup meriah. Yang amat berhormat, yang amat berhormat Perdana Menteri diiringi yang berhormat Tuan Anthony Locke, iaitu Menteri Pengangkutan dan juga isteri, dan juga yang amat berhormat Dato' Sri Haji Aminuddin Harun, iaitu Menteri Besar Negeri Sembilan, juga yang berhormat Dato' Mohamad Din Ketapi, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Suasana di sini cukup meriah sebenarnya. Seni dan budaya dan pengunjung di dataran sentral ini semua berdiri terjun sama. Nak melihat sendiri yang membawa Perdana Menteri kita. Itu saya sendiri teruja, Ivan. Ya, pengunjung-pengunjung yang kita anggarkan lebih 20,000 orang di dataran sentral ini juga dapat kita saksikan begitu teruja untuk sama-sama meraihkan Tahun Baru Cina ini bersama dengan pemimpin nombor satu negara. Sudah lama mereka tunggu tadi sejak siang nak tengok sendiri, nak jumpa sendiri dengan Tuan Dr. Mahathir. Inilah kesempatannya. Dan sebentar nanti pastinya juga Tuan Dr. Mahathir, Perdana Menteri kesayangan kita, akan memberikan ucapan dan juga amanat
kepada semua yang akan kita sama-sama juga ikuti selepas ini. Ya, Yang Berhormat Perdana Menteri, kita disambut dengan tepukan gemuruh dari seluruh pengunjung di Dataran Sentral Seremban 2 ini, dan saya yakin penonton yang sudah menonton juga tepuk tangan sama. Semangat dia, seperti kami berdua. Dikatakan tadi ada yang mengatakan bahawa malam ini kita tak perlu merencun. Tak perlu. Tidak perlu merencun kerana tepukan daripada pengunjung di sini. Betul. Bunyinya cukup meriah. Boleh mengalahkan bunyi merencun itu. Ya. Baik, kalau anda tinggal berdekatan dengan Dataran Sentral Seremban 2, sekali lagi kami mengajak anda untuk berada di sini untuk menyaksikan sendiri situasi sebenar sambutan tahun baru, sambutan Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2019. Anda patut berada di sini. Ya, semua dijemput hadir. Jangan lupa hashtag MRTM Tahun Baru Cina 2019. Sama-sama kita trending pada malam ini. Untuk anda yang berada di lokasi dan juga di rumah yang menonton kami secara langsung, jangan ke mana-mana kerana banyak persembahan yang akan kami bawakan kepada anda sempena dengan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2019. Tradisi yang cukup unik dan istimewa, tradisi kunjung-mengunjung yang hanya ada di Malaysia. Betul, dia bukan persembahan-persembahan biasa, tapi ada gimmick-gimmick tambahan yang mungkin sebelum ini anda tak pernah saksikan, tapi ini adalah ruang dan peluang untuk sama-sama kita saksikan. Baik, ketika ini kita beri laluan dahulu kepada lagu kebangsaan, lagu negara. Para dewan kehormat, tuan-tuan dan puan sekalian, yang atas nyanyian lagu negara kita tadi sebagai tanda menzahirkan cinta kita kepada negara. Ya, itu dia nyanyian lagu negara. Sabar sebenarnya untuk menyaksikan persembahan yang akan bermula sebentar saja lagi. Kita minta sabar. Betul. Dia dapat kita saksikan gambaran keseluruhan di Dataran Sentul. Ramai. Ramai sangat. Persoalan tentang gendang 24 musim akan terjawab selepas ini. Tadi Ivan dah bagi hint-hint sikit kan? Tapi kena saksikan sendiri baru dapat gambaran yang jelas. Itu dia. Jangan buang masa. Kita saksikan bersama. Thank you.
Demikian tadi persembahan pembukaan Festive Four Season yang menakjubkan, penuh dengan warna-warni. Cukup tak? Luar biasa. Tak cukup. Banyak lagi. Itu baru saja permulaan gimmick persembahan khas untuk pembukaan Majlis Rumah Terbuka 2019 ini. Jadi sekarang Aiman dah boleh terangkan lebih tentang Gendang 24 dan juga Tarian 4 Musim. Ya, Gendang 24 Musim ada lagi persembahan selepas ini. Persembahan yang lebih skala besar lagi, lebih menarik lagi. Sebenarnya Gendang 24 Musim diasaskan di negeri Johor. Di negeri Johor? Ya, pada tahun 1988. Bukan di negara China ya, tapi di Malaysia. Ya, betul. Gendang itu berasal dari negara China. Tapi konsep persembahan Gendang 24 Musim itu di Malaysia. Diasaskan di sini, di Malaysia, dan juga mula popular pada era awal 90-an sehinggalah kini. Dan di negara-negara lain seperti Singapura, di Taiwan, di China sendiri, sudah ditubuhkan kumpulan pergendangan 24 musim. Yang pertama, saya bangga sebagai orang Johor. Yang kedua, saya bangga sebagai rakyat Malaysia kerana ianya diasaskan di Malaysia sendiri dan terus dibawa ke luar negara. Dan persembahan tadi juga diiringi oleh artis tari Istana Budaya yang membawakan pelbagai kostum. Tadi kita rasa macam kita bukan berada di Seremban. Bukan. Saya rasa macam di kayangan sebenarnya. Ada elemen majisnya di situ. Dapat kita rasa. Itulah untuk memeriahkan lagi sebenarnya sambutan Tahun Baru Cina yang belum berakhir. Hari ini, hari ke-13. Banyak lagi sebenarnya perkongsian. Saya rasa macam mungkin anda rasa macam, ada lagi tak? Dia baru permulaan, baru sikit. Memang ada. Jawapannya memang ada. Makan juga tengok persembahan. Macam awal tadi Ivan dah cakap kan, dia ada beberapa segmen. Termasuklah segmen kenangan lama kan, kenangan lalu. Mungkin ada anda yang meminati Anitamu, Ellen Tam malam ni. Ada yang kata betul tu Anitamu yang ada malam ni? Anitamu sudah pun meninggalkan kita pada tahun 2003. Tetapi pada malam ini adalah satu tribute kepada diva yang bersinar pada era 80-an, 90-an. Tribute kepada legenda. Lagunya tak makan di zaman, sampaikan mereka yang muda zaman sekarang pun tahu, pun boleh nyanyikan lagu Anitamu. Jadi kalau nak tahu macam mana, apakah gaya semua tu kejap lagi. Ya, dan berbalik kepada objektif kanjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia ini adalah untuk menyamarakkan semangat perpaduan, semangat Malaysia baharu dalam persefahaman kemasyarakatan pelbagai kaum dan juga hubungan mesra antara pemimpin dan juga rakyat yang akan ditonjolkan semuanya dalam Majlis Rumah Terbuka ini. Ini adalah edisi 2019. Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina adalah yang pertama. Selepas ini sepanjang tahun kita ada enam semuanya. Ya, majlis ini diadakan untuk kebersamaan antara pemimpin dan juga masyarakat. Seperti mana Ivan maklumkan, yang paling utama sambutan ini bukan hanya terfokus kepada masyarakat berbangsa Cina, sebaliknya kepada Melayu pemulih, India pemulih, semuanya diberi peluang untuk sama-sama merapatkan hubungan silaturahim dan berkumpul di dataran sentral. Itulah yang membanggakan kita sebenarnya, keistimewaan di Malaysia ini. Apabila semua perayaan, semua sambutan kita sambut sama-sama, kita raihkan sama-sama tanpa mengira kaum dan sekali juga pengunjung yang berada di dataran sentral pada malam ini. Pelbagai peringkat umur, pelbagai bangsa dan agama berada di lokasi yang sama untuk sama-sama meraihkan Tahun Baru Cina. Terima kasih. Kalau nak bagi ampau pun boleh. Tentang dia nak selit ampau dia kan. Itulah dia, duduk boleh sama-sama, makan boleh satu meja kan. Semuanya untuk anda. Sekali lagi, banyak kali nak jemput ni. Sekali lagi, masih lagi beri, orang kata, ada peluang untuk anda datang ramai-ramai di dataran sentral Seremban 2 ini sebab banyak acara menarik nanti anda. Banyak lagi makanan menarik. Makanan saya suka. Ya, MRTM sebenarnya jenama yang begitu gah yang tidak perlu kita kenalkan lagi, dijayakan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sebagai salah satu wadah pelancongan negara supaya kita boleh tunjukkan budaya kita, tradisi kita kepada pelancong-pelancong luar negara dan mereka yang berada di Malaysia juga. Kita ke pentas utama untuk gimmick pelancaran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2019.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi menyempurnakan tanda pelancaran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2019 ini, dimohon kesemua tetamu kehormat untuk memukul gendang khas yang disediakan secara bersama-sama simbolik pelancaran acara kita pada malam ini. Dengan kiraan 3, 1, 2, 3. Paluan gendang itu sebenarnya menggambarkan juga makin kuat paluan gendang itu, bunyi gendang itu menggambarkan semangatnya apabila rakyat dan juga pemimpin tidak dapat dipisahkan dan juga bergemanya semangat prihatinnya pemimpin-pemimpin negara kepada denyut nadi rakyat. Itu bukan biasa-biasa, itulah makna di setiap gendangan itu. Baik. Ini yang dinanti-nantikan. Ini yang orang kata membuatkan semua orang yang ada kat sini teruja. Baik. Dan dengar paluan kendang itu, kita terus ke pentas utama untuk sama-sama saksikannya. Thank you.
Begitulah tadi persembahan ini. Luar biasa, Ivan. Inilah dia. Cukup teruja. Wow. Itu saya rindu sebenarnya nak main gendang juga. Saya Ivan pernah main gendang? Ya, saya pernah mempelajari pergendangan 24 musim ini. Memang saya dapat rasakan semangatnya di situ. Kita bunyi macam-macam tadi. Ada dung, tik, tak. Itu semua irama dan juga formasi yang ditunjukkan dengan penuh bersemangat menggambarkan fenomena perubahan iklim dan juga fenomena suasana pertanian. Awak ni dahsyatlah, Ivan. Menyanyi boleh, main gendang boleh, menari boleh. Menari saya rasa saya tak boleh, tapi saya nak minta Nini. Sebab saya dengar cerita Nini memang belajar tarian kipas. Bukan sikit-sikit tak, Ivan. Menari kipas. Ibu belajar betul-betul ni? Betul. Awak tengok tangan saya. Awak tengok tangan saya. Okey, jadi saya rasa Ibu pun nak tengok macam mana apa yang kita pelajari. Kerana bila sebut tentang tarian kipas, kita akan persembahkan kepada anda kejap lagi. Tapi kita tengok pre ataupun gimmick menerusi package kebudayaan. Tarian kipas? Betul. Betul? Tak percaya? Tengok. Kita tengok. Setiap bangsa dekat Malaysia ni pastinya mempunyai kebudayaan mereka yang tersendiri. Begitu juga dengan tariannya. Dan sempena dengan tahun baru Cina ni, saya nak bawa anda untuk kenali lebih lagi mengenai tarian kipas. Macam mana agaknya kan tentang tarian kipas? Tak apa, kejap lagi. Okey Datuk, mungkin boleh ceritakan tentang persatuan di sini. Sejak bila ditubuhkan dan apa maksud simboliknya? Okey, untuk maklumatkan, Persatuan Soka Kakai Malaysia ditubuhkan pada sejak 60-an, tahun 60-an. So sejak ini sejarah dekat 50 tahun lah antara. So maksudnya Soka Kakai, persatuan dia namanya asalnya nama serupa Jepun kan, nama asal Jepun. Tapi dalam bahasa Malaysia ni, dia maksudnya Soka Kakai adalah persatuan yang mencipta nilai-nilai murni. Saya fahamkan persatuan ini sebenarnya mengangkat tinggi seni budaya masyarakat orang Cina dan memberi peluang kepada anak-anak muda untuk berlatih, mengajar mereka tentang tarian-tarian tradisional. Jadi antara tarian-tarian yang orang kata diperkenalkan oleh persatuan ini? Okey, memang tarian-tarian kita memang membawakan kebudayaan yang terutamanya tradisional. Dari segi tradisional, kita pun ada contemporary. Contemporary lagi pula, lain pada kategori kita ada modern dance juga. Ini ketiga-tiga kategori ini kita bolehkan mengarahkan remaja-remaja atau anak muda kita kan supaya kita dapat merupakan ketiga-tiga ini kebudayaan tersebut. Baik, saya nak tanya tentang tarian kipas. Okay. Mungkin Datuk boleh ceritalah tentang tarian kipas, asal-usulnya. Dan saya tahu setiap penari itu ada maksud tersendiri. Dan kipas itu sendiri apa maksudnya? Dan berapa orang penari yang diperlukan untuk sekali persembahan? Untuk maklumat, tarian kipas memang ada satu tarian tradisi yang popular dalam tarian Cina. So, sememangnya ada ikut dia punya rhythm. Rhythm dengan dia punya music. Ada yang dari segi tradisi, ada dari segi contemporary. Jadi asasnya kipas pun ada kebezaan dia. Ada kipas yang tarian lipat, ada kipas yang dibuatkan dengan tahun buru. Dan masing-masingnya ada warna-warni. So kipas tarian itu memang popular dalam masyarakat Cina. Sebenarnya dia ada dapat menunjukkan satu keceriaan, kebahagiaan. Untuk ini, so mereka dapat untuk melaksanakan kebahagiaan dalam masyarakat Cina. Jadi bagi kepercayaan masyarakat orang Cina, setiap tarian ini memberi makna yang tersendiri kepada setiap individu dan juga dipersembahkan ketika sambutan-sambutan yang tertentu, termasuklah sambutan Tahun Baru Cina. Banyak tahu ilmu yang saya dah dapat. Saya yakin anda pun dapat ilmu yang baru dan nampak gayanya saya kena tutup segmen kebudayaan.
Saya Chong Yun Lee mewakili Tokong Tensi mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia dan Kong Hei Fat Choy. Biasa hidangan dia seperti kita yang lain juga, seperti hari raya juga. Yang paling penting ada limau mandarin lah. Selamat Tahun Baru Cina kepada yang menyambut. Happy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan saya yang berbangsa Tionghoa. Masa tahun baru Cina, kita pergi rumah dia, duduk sana, kita minum apa ni, jus macam tu. Lepas tu kita bincang macam pasal kerja semua. Saya ingat semua bagus jugalah. Kita semua sambut sekali, memang bagus. Kepada kaum Cina semua, kawan-kawan semua, saya mengucap Kong Ni Pacarai. Kita Malaysian, kita ada ramai rakyat, kita pelbagai bangsa, selalulah berhubung sesama bangsa supaya hubungan kita semakin bertambah erat. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia yang berbangsa Cina. Happy selalu. Sempena sambutan Hari Raya Cina tahun ini, saya mengucapkan khusus kepada sahabat-sahabat saya, jiran-jiran saya yang di Taman Puncak Utama dan sekitar Serdang yang mengenali saya, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Gong Xi Fa Cai. Persiapan saya menyambut Tahun Baru Cina macam biasalah, menghiaskan rumah dengan ampau-ampau dan kantungan hiasan lah di rumah. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada mak saya dan seisi keluarga saya. Kepada semua kaum Cina Tionghoa di Malaysia, Happy Tahun Baru Cina. Masih lagi berada di dataran Sentrio Seremban 2 Negeri Sembilan bagi sama-sama menjayakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2019. Kongsi. Masih terus bersama Ivan Toh dan juga Nini. Saya sempat tadi tengok tarian kipas daripada Nini. Sempat merasa limau yang cukup manis ini. Cukup manis. Dia ada beza tak? Manis dengan masam dia ada masuk tetap. Memang beza rasa lah. Maksudnya kalau ikut selera masing-masing kot. Tapi tak kisah kan, Tahun Baru Cina kalau dihidangkan limau masam tu tak ada masuk kesan-kesan negatif, tak ada lah. Tak ada. Ada yang suka masam, ada yang suka manis. Saya lebih gemar yang manis. Jadi memang sedap. Baik, so mana kita makan tu? Di sini di Dataran Sentrio untuk Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina. Pasti jamuan rakyat masih lagi diteruskan. Jadi belum terlambat untuk anda bersama-sama dengan kami di sini. Memang ramai. Sertai kami di sini. Kalau tak datang, memang rugi. Memang rugi. Suasana dekat sini memang cukup-cukup meriah. Kalau tadi kita dah kongsikan beberapa menu yang dihidangkan untuk semua pengunjung, saya tambah lagi untuk menarik minat anda datang ke sini. Kita ada, katanya ada char kway teow, ada sate, ada rendang Negeri Sembilan, ada tahu. Dia ada beza dia, rendang lain dengan rendang Negeri Sembilan. Itu semua saya tak sempat, tak berasa lagi. Tapi lepas ni pastinya, sambil-sambil tengok persembahan itu. Kita dah tampilkan tadi persembahan pembukaan dan juga gimmick kelancaran persembahan festival gendang yang terulung menjadi kebanggaan negara kita. Selepas ini kita akan saksikan persembahan juga yang juga menarik. Kita tengok sesi latihan mereka. Memang mereka melakukan latihan yang cukup intensif untuk sama-sama menghiburkan. Kalau anda tengok tadi, tarian kipas tadi, itu adalah sesi latihan yang mana tarian sebenarnya kita akan saksikan sebentar sahaja nanti. Dan Ivan, diorang tu masih lagi bersekolah. Okey, diorang yang bersekolah, setiap malam diorang berlatih. Maksudnya diorang mengorbankan masa diorang sendiri untuk memberi persembahan yang menarik. Dan bukan sahaja untuk malam ini, tetapi mereka juga mewakili Malaysia untuk persembahan tarian kipas. Jadi ini apa perasaan ini? Apabila dapat mempelajari budaya dan juga tradisi masyarakat Cina. Saya sebenarnya seronok. Sebenarnya masyarakat Cina ni adalah kreatif. Dia orang adalah... Terima kasih.
Secara tidak langsung memuji saya. Memang Aiba lah. Itu kreatif dan juga mereka penuh berseni. Itu saya tak dapat nafikan. Sebab budaya bukan saja budaya Indonesia. Budaya dari luar juga dibawakan dan dipersembahkan dalam persembahan mereka. Akan kita saksikan selepas ini persembahan daripada kumpulan Songga Gakkai, pertubuhan NGO yang sebenarnya mempromosikan keamanan menggunakan elemen kebudayaan dan juga pendidikan. Dan salah satunya tarian kipas itu tadilah. Dan kipas itu sendiri, saya nak tanya. Sebab untuk pengetahuan semua, setiap tarian itu ada maksud yang tersendiri. Dan untuk kipas pula apa? Dia punya sinonim dia. Kita kena tengok persembahan, nanti kita hayati sendiri. Di sebaliknya, simbolik tarian kipas itu dapat kita faham. Dan ada maksud tau. Kalau kipas itu... Saya cuba nak mengelak soalan itu. Ini rupanya dah ada jawapan ini. Perangkap. Okey, tak. Sebenarnya Ivan, dia punya kipas tu mengeluarkan angin kan? Jadi kalau keluar angin maksudnya... Angin? Iyalah. Okey. Dia keluar angin. Lain macam keluarkan angin. Okey, maksud ni masih dekat angin. Angin tu maksudnya luck. Okey, dia bawa luck. Panjang umur. Murah rezeki. Betul tak? Betul. Itu sebahagian daripada angin. Ini begitu menghayati. Bukan saja mempelajari suka-suka je. Tapi menghayati di sebalik tradisi dan juga budaya tarian kipas. Itu baru kebudayaan. Sebenarnya kat Negeri Sembilan ni banyak lagi yang perlu kita ketengahkan. Kita ada makanan dia. Kita ada pusat pelancongan dia. Semua tu kita akan kongsikan dalam package-package yang telah pun disediakan. Sebelum kita saksikan package itu, ada eloknya sebenarnya kita nak sajikan kepada anda persembahan seterusnya ini. Ialah persembahan yang menceritakan tentang kemeriahan masyarakat Cina di Malaysia yang meraihkan perayaan Tahun Baru Cina. Yang perlu kita hayati ialah elemen keharmonian yang terjalin di sebalik persembahan ini. Keharmonian, uhuah dan hubungan itu. Dan bila dia dah dipersilakan, saya nak persilakan tengoklah. Pendapat utama, saksikan bersama. Tak ada limu, 多幸运可以学会品尝甘苦。
Tarian kibas yang dipersembahkan oleh kumpulan Soka Gakkai. Betul ya, Aiwan? Ya, persembahan yang cukup-cukup menarik. Nampak tak? Itu singa-singa yang manja. Singa-singa. Itu je kan? Baik, selepas ini, satu persembahan yang luar biasa akan dipersembahkan untuk anda. Rugilah. Siapa yang tak tahu sini memang rugilah. Ini kepada mereka yang ada hajat. Kami nak tunaikan hajat anda. Saksikan persembahan istimewa ini daripada Hewsaini dengan lagunya Hajat. Jika kau mahu sesuatu, katakan padaku. Jika kau mahu diriku bersedia untukmu, dan jika kau mahukan jiwaku ambakan cintamu, pasti hajat kamu, kamu, kamu akan kutunaikan. Jangan curiga, harus percaya, ikhlas hati ku berkata. Tersiksa untuk mencintanya, mencinta untuk disiksanya, terpaksa atau rela. Janjikan bersama, bila tiba waktu kamu harus mencincinkan aku. Jika kau mau ku rindu, ku bayangkan wajahmu. Jika masih ragu-ragu, ku lagu kepadamu. Dan jika kau mahukan jiwaku, ambakan cintamu. Pasti hajat kamu, kamu, kamu akan kutunaikan. Jangan curiga, harus percaya, ikhlas hati ku berkata. Tersiksa untuk mencintanya, mencinta untuk disiksanya, terpaksa atau rela. Janjikan bersama, bila tiba waktu bercincinkan aku.
Itulah tadi persembahan. Ya. Kenapa tu lain macam je nama? Menghiwai watak. Percincinkan aku kata Hilal Saini tau. Bukan saja. Ini saya, saya pun terpukau dengan persembahan Hilal Saini yang diiringi oleh artis tari Istana Budaya. Lain macam pada vokalnya memang menjemput yang amat berhormat. Baik. Kita dah saksikan beberapa persembahan. Kejap lagi ada persembahan yang lain. Tapi sebelum kita saksikan persembahan yang lain, saya nak tanya ni. Tanya lagi. Silakan. Banyak kita sesi soal jawab ni kan. Okey, apakah makanan popular negeri Sembilan yang Ivan tahu? Selangor negeri. Selain daripada tu? Saya tak tahulah. Sebenarnya saya kan? Saya perlukan khidmat Nini untuk beritahu kepada saya sebenarnya sebab saya difahamkan ya Nini dapat peluang untuk merasa semua wow masakan serious, dan serious, juga Ivan. Makanan yang sedap-sedap di sini. Betul. Dari pagi sampailah ke malam sebenarnya banyak lokasi-lokasi hebat. Orang kata lokasi-lokasi makanan yang hebat di Negeri Sembilan ini. Makan daripada pagi sampai malam? Serius tak tipu? Okey. Memang banyak tu bunyi makanan memang banyak Okey, tak apa. Ivan macam tak percaya kan? Saya buktikan menerusi pakej makanan menarik di Negeri Sembilan. Kita saksikan. Lapar. Negeri Sembilan. Tapi anda kena tahu juga sebenarnya makanan Hailam di Kuala Pinang ni cukup-cukup popular. Dah usia lebih daripada 70 tahun. Jadi saya kena cuba apa yang menarik kerana resepi turun-temurun sejak tahun 1944 lagi. Pasal kopinya, kayanya, saya kena cuba. Anda kena tahu. Kedai makan Sinara ni memang jadi pilihan masyarakat setempat dan juga pelancong luar lah. Bukan sahaja masyarakat Cina tapi semua berbilang kaum dan bangsa menjadikan Sinara ni sebagai pilihan utama. Memang puas hati. Secara jujurnya, saya adalah pecinta mi Hailam. Berbeza dengan mi Hailam lain yang pernah saya cuba. Sos dia, kuah dia taklah sepenuhnya rasa kicap tapi ada rasa yang luar biasa. Memang patut popular pun. Datanglah sila batang makan. Gula Melaka tu dia buat daripada air pokok neo. Ini pokok anau, itu yang beza dia. Rasa dia lagi wangi, lagi sedap pada ni. Kalau itu kita makan gula neo, gula Melaka tu, kita rasa tu gula saja, gula macam gula pasir je. Ni dia rasa lain. Bila sebut tentang makan tengah hari dekat Negeri Sembilan, mesti semua orang terfikir tentang masak lemak cili api dia kan? Dan sekarang ni saya berada di Restoran Selera Negeri di Seremban yang mana kalau anda tengok menu yang disediakan punyalah pelbagai pilihan. Jadi apa yang saya pilih kat sini pastinya menu-menu utama masak lemak cili api. Jangan pernah dibagikan, tak tahu tanya dulu, jangan kau memandai-mandai. Yo, oh, oh, oh. Dia
dia punya smoke dia tu terasa. Suapan pertama dah puas hati. Mau makan tambah saya ni. Kalau nak rasa masakan lomak Negeri Sembilan, boleh datang ke restoran kami, Restoran Senegori. Wajib kena datang. Mengikut kepercayaan masyarakat orang Cina, bila menyambut perayaan Tahun Baru Cina, mereka mesti berkumpul bersama ahli keluarga untuk menikmati makan malam. Setiap makanan yang dihidangkan sewaktu Tahun Baru Cina membawa maksud yang tersendiri tahu. Sebagai contoh, kalau ikan ini bermaksud hidup. Jadi umur panjang, hidup harmoni dan udang adalah wajib sewaktu Tahun Baru Cina kerana membawa maksud ha. Ha itu adalah kegembiraan. Ketam pula membawa maksud kepada menu yang mahal. Jadi belanjalah, ada orang belanja untuk makan bersama ahli keluarga. Jadi semua menu ini membawa maksud kebaikan seisi keluarga. Kalau berminat nak masakan Cina Muslim, silakan datang ke Kasan Legenda Convention Center dekat Parun. Kalau anda rasa anda nak cari makan, datang ke Negeri Sembilan sebab pelbagai pilihan hanya untuk anda. Semasa menggaul, ingat ramai-ramai kena sebut Low Sang. Low Sang. Saya Taufik Yap Yun Hin dari Persatuan Cina Muslim Malaysia mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Xin Ling Huai Le, Gong Xi Fa Cai, Wan Si Lu Yi. Kita sangat bertuah di bumi Malaysia yang mana kita berbilang kaum meraihkan berbagai-bagai perayaan, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, mendukung perasaan cintakan negara pada semua rakyat Malaysia untuk bersatu hati sama-sama meraihkan kepelbagaian kaum dan juga perbezaan antara kita, dan carilah titik persamaan. Dengan ini saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia dan juga terutamanya pada sahabat-sahabat saya yang berbangsa Cina. Hello, my name is Ola and I am from Poland. 新年快乐, Happy Chinese New Year. Saya biasa saya akan melaut ke rumah-rumah saudara mara yang China dan juga yang kawan-kawan lah yang Chinese ni. Selamat Tahun Baru Cina pada semua kaum Cina di negara Malaysia dan semoga integrasi nasional di antara semua kaum terus dipertingkatkan dari semasa-masa. Terima kasih. Bangga sebab in Malaysia we can celebrate, we can see all kind of races celebration and we also celebrate together with them. Happy Chinese New Year to all our Chinese people in Malaysia and especially for my friend Miss Fang. En Yalong, ucap selamat Tahun Baru Cina to semua sahabat-sahabat yang berketurunan Cina. Semoga happy-happy selalu dan sukses semuanya. Kepada semua kaum yang menyambut perayaan ini, selamat Tahun Baru Cina. Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Si Lu Yi, Shen Ming Zhen Kang, Xie Xie. Dalam majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2.
pada diva sepanjang zaman yang meninggalkan kita akibat sakit barah pada Disember 2003. Dan persembahan itu tadi sebenarnya mengambil latar belakang sebuah konsert yang dicayakan oleh Anita Moon sendiri pada tahun 1989. Sebenarnya saya saksikan persembahan itu, saya sendiri rasa sayu hati saya, tersentuh jiwa. Jangan sayu, jangan sedih-sedih. Itu cuma kita nak gembirakan anda sebenarnya. Kita bawakan kegemilangan zaman dunia hiburan, termasuk juga Anita Moon yang mewarnai industri hiburan pada waktu itu 90-an, 80-an, termasuk juga dengan perfilman pada waktu itu. Nini juga salah seorang peminat filem Hong Kong. Betul. Saya pasti itu, saya kata lagu dia tu masih tak telan di zaman, masih lagi diingati dan masih lagi dinyanyikan walaupun penyanyi itu berusia muda lah, bukan zaman 80-an. Dan persembahan seterusnya ini persembahan yang kita nantikan jauh dari muaf ke Seremban, persembahan yang cukup mendebarkan dan mencemaskan, Persatuan Kun Seng King, Raja Singa. Kami persembahkan kepada anda.
daripada dalam tempoh 10 minit tu saya hanya tersenyum sepanjang waktu menyaksikan persembahan. Kalau Nini tersenyum, saya menyaksikan aksi yang mendebarkan itu, saya sebenarnya menahan nafas. Oh, iya. Comel. Itu penangan singa putih dan juga singa merah jambu yang mewakili singa jantan dan betina. Saya rasa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan timbalan Perdana Menteri juga isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti juga terhibur dan cukup asyik menyaksikan dengan persembahan. Seperti mana Aibah katakan tersenyum lebar singa mereka. Singa comel, nakal. Nakal punya, memang betul. Tepat sekali nakal daripada tadi lagi. Dia duduk kacau. Rasanya singa tu tengah minta ampau daripada Yang Amat Mohamad Perdana Menteri. Itu dia. Persatuan Kun Seng Keng yang menjayakan tarian singa memang layak bergelar juara dunia 12 kali berturut-turut. Bukan calang-calang. Dan kalau kita saksikan persembahan dia, ada cerita, ada comel dia, ada serius dia, kan? Semuanya. Siap ada bunyi ek-ek tu apa? Maksudnya dia makan sayur tadi. Mungkin sedang makan sayur. Ada singa tadi, saya dengar kalau tak silap singa batuk rasa. Singa kepenatan. Tapi memang persembahan itu semuanya cukup terhibur, menghiburkan 20,000 pengunjung di dataran Central ini. Pastinya anda yang menonton kami di rumah juga dapat merasakan debaran itu. Jangan tak tahu, Ivan dulu pun pernah menjadi penari itu, betul? Penari singa? Sejak bila saya cakap? Saya ingat awak bagian kepala. Itulah, kalau dapat peluang, saya ingin juga mendalami ilmu tarian singa. Tapi yang buat akrobatik itu saya tak boleh lah. Saya gayat. Dia bukan calang-calang dan dia sebenarnya memerlukan latihan. Jangan cuba-cuba dekat rumah. Nanti tiba-tiba ada pula. Dia ambil kain batik mak dia dah melompat-lompat pula. Baik hati-hati. Memerlukan latihan asas yang pastinya perlukan banyak usaha di situ. Baik, seperti yang kita janjikan kepada anda dan juga yang kita nanti-nantikan, Yang Amat Mohamad Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menyampaikan ucapan dan juga amanat sempena dengan Tahun Baru Cina 2019. Apakah jadi apa kata amanatnya? Sama-sama kita saksikan dan beri fokus di pentas utama sekarang ini. Terima kasih kepada juruacara. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, Yang Berhormat Tuan Anthony Luke Siu Fook, Menteri Pengangkutan Malaysia, merangkap Ahli Parlimen Seremban dan isteri, Yang Berhormat Datuk Muhammadin bin Ketapi, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan isteri, Yang Berhormat Menteri-Menteri, para pemimpin kerajaan, persekutuan dan negeri, hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ingin nyatakan kekaguman saya dengan acara yang diadakan pada malam ini. Ini adalah satu extravaganza yang biasanya dipamerkan dengan bayaran yang amat tinggi. Tetapi di sini kita telah memperkenalkan extravaganza Malaysia tanpa bayaran, saya fikir, oleh sesiapa melainkan penyokong-penyokong acara pada malam ini. Saya yakin kita semua sedar bahawa acara seperti ini tidak pernah dilihat di negara-negara lain. Sama ada negara satu kaum ataupun negara-negara campuran. Kerana apabila sebuah negara itu diduduki oleh kaum-kaum yang berlainan, biasanya tidak ada kerjasama antara mereka. Jauh sekali merayakan
hari-hari kebesaran masing-masing. Tapi di Malaysia ini, walaupun terdapat tiga kaum yang besar dan ramai suku-suku kaum di Sabah dan Sarawak, termasuk juga orang-orang asli di Semenanjung, tetapi di Malaysia ini keadaan tenang dan aman, dan kita boleh merayakan hari-hari kebesaran kita bersama-sama. Walaupun perbezaan agama dan kaum, tetapi kita tidak bermusuh sesama kita. Sebaliknya, kita bekerjasama sesama kita dan kita rayakan hari-hari kebesaran kita bersama. Pada malam ini, jumlah yang begini ramai menunjukkan bahawa perasaan persahabatan di kalangan rakyat Malaysia ini bukanlah terhad kepada pemimpin sahaja, tetapi semua rakyat mempunyai sifat berbaik-baik antara kaum, sehingga kita dapat rayakan kaum-kaum dan agama-agama kita bersama. Ini tidak bermakna bahawa kita sudah tukar agama kita. Sebaliknya, ia diizinkan oleh agama kita yang menyuruh dan menentukan bahawa dalam dunia ini terdapat macam kaum dan bermacam agama. Kepada masing-masing agama mereka, kepada kita agama kita. Sebab itu kita di Malaysia ini dapat hidup rukun damai, dan oleh itu negara kita ini dapat dibangunkan. Kita sedang lihat di banyak negara-negara lain, walaupun mereka mempunyai agama yang sama, hanya kelainan sedikit daripada segi tafsiran, tetapi mereka tidak dapat hidup rukun damai. Maka berlakulah peperangan di kalangan mereka, dan ramailah yang terbunuh dan ramai juga yang cedera. Bahkan negara mereka hancur kerana berdilan, roket dan meriam dan sebagainya. Ini berlaku apabila kita tidak mempunyai sifat toleransi antara kita. Kita perlu ada sifat toleran kepada mereka yang berlainan daripada kita, sama ada kelainan itu dari segi bangsa ataupun agama ataupun budaya. Kita sebenarnya mendapat untung yang besar kerana di negara kita terdapat begitu banyak kaum dan suku kaum. Demikianlah ramainya kaum-kaum di Malaysia ini, sehingga kita boleh mendakwa bahawa negara kita ini adalah satu petunjuk, satu Asia, truly Asia, satu yang dikenali sebagai truly Asia. Seluruh dunia iktiraf bahawa Malaysia ini mencerminkan Asia, kerana terdapat berbagai kaum dari Asia di negara Malaysia ini. Kita harap dengan adanya berbagai kaum dan sumbangan mereka kepada budaya kita, kepada bahasa kita, kepada pencapaian ekonomi kita, maka negara kita akan terus maju. Hanya yang diperlukan daripada kita ialah berusaha, kerana dalam keadaan negara yang aman ini, kita boleh menyumbang kepada pembangunan dengan berbagai cara, masing-masing dengan caranya, dan ini tetap akan menolong membangunkan negara kita dengan lebih pesat lagi
berbanding dengan negara-negara lain. Sebab itu rakyat Malaysia mesti bersyukur, bukan kerana bersyukur bukan kerana ada kelainan bangsa dan agama, tetapi sebaliknya bersyukur kerana agama dan kaum-kaum yang berlainan ini dapat hidup rukun damai dan dapat membangunkan negara masing-masing dengan cara-cara mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, acara rumah terbuka ini bermula di Malaysia ini juga, seperti juga dengan Yiseng yang kita, acara yang kita adakan semasa perayaan Hari Raya Cina. Di Malaysia, daripada kecil, daripada acara yang kecil-kecilan yang mana masing-masing mempunyai rumah terbuka pada hari-hari kebesaran, tetapi sekarang ini dia menjadi satu acara nasional. Tiap kali ada perayaan kaum, maka kita berkumpul bersama-sama dan kita rayakan perayaan masing-masing kaum ini seolah-olah dia adalah perayaan kita juga. Inilah sifat yang perlu ada dalam negara kita. Dan jika sifat ini berada di seluruh dunia, maka percayalah dunia kita akan menjadi lebih aman daripada sekarang ini. Sekarang ini terdapat rusuhan berlaku di banyak negara dan mereka tidak dapat hentikan rusuhan ini. Mereka tidak dapat hentikan rusuhan kerana mereka tidak ada sikap toleran terhadap kelainan puak-puak lain di kalangan mereka. Sebaliknya, kita rela terima cara-cara kaum-kaum yang berlainan kerana kita percaya bahawa hanya dengan sikap toleran sahaja barulah negara kita akan terus aman. Dan dengan keamanan ini, negara dapat dibangunkan dan kita semua akan mendapat nikmat dan rezeki daripadanya. Saya ucap berbanyak terima kasih kepada Kementerian Budaya dan Pelancongan dan kepada Dato' Ahmad Din Ketapi kerana mengadakan acara pada malam ini yang begitu menarik sekali, besar daripada yang biasa diadakan. Saya yakin di masa-masa hadapan akan ada acara yang lebih besar daripada hari malam ini. Inilah Malaysia. Sepanjang masa dipupuk persahabatan antara kaum, sehingga sekarang ini kita dapati tarian singa juga bukan ditari oleh kaum Cina saja. Saya tak tahu sama ada betul atau tidak, tapi seorang daripada singa tadi nampak macam bukan Cina. Betul ke tak saya tak tahulah. Inilah keadaan yang kita dapat di Malaysia ini. Kita berkongsi budaya dan kita jadikan budaya semua kaum sebagai budaya kita di dalam negara kita ini. Dengan ini, perbezaan antara kita akan berkurangan dan negara kita akan dapat nikmat yang banyak daripada keamanan negara kita, dan rakyat juga akan merasai banyak keuntungan, kelebihan kerana negara kita ini dibangunkan dengan begitu pesat hasil daripada sifat toleransi di kalangan rakyat. Saya ingin ucap selamat Hari Raya
Gong Si Fa Cai kepada semua kaum Cina di Malaysia ini. Perayaan kamu sudah jadi perayaan semua kaum dalam negara kita ini. Inilah kelebihan kita dan kita harus pupuk cara-cara kita ini supaya kita semua akan merasai banyak keuntungan dan nikmat daripada keadaan yang aman damai di negara kita. Sekian Kongsi Faca. Terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Ucapan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Banyak perkara-perkara yang kita ambil kira, banyak perkara-perkara pesanan dan juga positif yang kita perlu ambil dan amalkan. Antaranya kan, kita sebenarnya patut berbangga kerana kita berada dalam negara kita Malaysia yang cukup dikenali sebagai truly Asia. Dan lainnya, kita diminta untuk terus bekerjasama. Meskipun kita hidup dalam berbilang kaum, kita perlu untuk bekerjasama. Kata Perdana Menteri tadi, semua perayaan kaum adalah perayaan kita bersama. Perayaan Malaysia. Itu yang penting. Baik, sama-sama kita saksikan kemeriahan pada malam ini dengan pentas utama untuk teruskan berhibur bersama Suki untuk Anak Jati Negeri Sembilan sendiri. Saksikan bersama. Thank you.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung satu lagi persembahan yang cukup menarik dan meriah. Di belakang-belakang kan satu lagi, kalau tarian payung itu popular ketika dinasti Han. Jadi apa maksud tajuk lagu itu? Mungkin ada sini. Tarian payung itu membawakan kebudayaan tempatan dan latar belakang pada waktu itu. Pastinya Tianxia Wuzhuang yang dijayakan oleh Suki sebentar tadi. Apapun sekarang ni kita tak nak berhenti di sini kerana kita nak saksikan persembahan finale pada malam ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Kongsi dan tong tong jang. Kita saksikan. Pada malam ini diiringi dengan persembahan bunga api yang luar biasa. Itulah suasana malam ini sepanjang Majlis Rumah Terbuka Malaysia tahun baru Cina 2019. Hanya satu perkataan, meriah, luar biasa. Kita redakan seketika, kita berehat sebentar, kembali lagi selepas ini. Dan yang amat berbahagia Tun Dr. Sufian. Port Dickson merupakan lokasi pelancongan yang cukup popular di Negeri Sembilan. Banyak pantai-pantai yang menarik dekat sini. Antaranya Blue Coral, kita ada Pantai Cahaya Negeri, Pulau Burung dan kini saya berada di lokasi yang bila sebut semua orang mesti tahu punya. Teluk Kemang, pantai yang menarik dan juga banyak aktiviti laut yang boleh dilakukan di sini. Blue Lagoon Port Dickson antara lokasi yang menjadi tumpuan para pelancong. Cukup-cukup cantik, cukup-cukup menawan. Kalau anda saksikan sendiri, keadaan birunya lebih kurang sama dengan pantai-pantai yang berada di luar negara. Banyak aktiviti menarik yang boleh dilakukan dekat sini. Antaranya kita boleh camping, kita boleh berkayak dan sesiapa yang berminat untuk snorkeling, ini antara lokasi yang patut anda cuba. Sebenarnya kat Negeri Sembilan ni banyak lokasi yang menarik yang pastinya menjadi tumpuan para pelancong. Jadi banyak yang menarik. Apakah ianya? Salah satunya adalah Homestay Pacitan. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok. Kalau anda tengok, dinding kampung stay ni cukup berbeza dan menarik kan? Nampak macam kulit kayu kan? Dah memang nama dia pun kampung stay kulit kayu. Cukup-cukup luas, cukup-cukup menarik. Boleh memuatkan 8 orang sekeluarga untuk satu buah kampung stay ni. Jadi
Dikemukakan homestay Pacitan ni kerana di bumi Pepatih ni, homestay Pacitan ni satu-satunya homestay yang mengamalkan adat budaya orang-orang Jawa. Kita ada lebih kurang 36 pengusaha lah, maknanya rumah yang bersama-sama kita untuk menjayakan program homestay ni. Seronok pula saya kat sini. Sebenarnya homestay di Negeri Sembilan ni ada banyak pilihan. Kalau tadi kita dah saksikan homestay yang diperbuat daripada batu, tapi berbeza dengan yang di belakang ni. Homestay di Pelanduk Best ini cukup-cukup hebat, cukup-cukup menarik kerana kalau anda saksikan, rekaannya mengekalkan ciri-ciri Melayu asli. Saya kini berada di Tokong Den Zikon yang berusia lebih daripada 150 tahun. Sebenarnya, tokong ini menjadi tumpuan para pelancong tak kisahlah daripada dalam dan juga luar negara, lebih-lebih lagi bila tiba musim Tahun Baru Cina. Kalau anda datang ke Tokong Den Zikon ni, anda akan dapat saksikan replika lipan yang cukup-cukup besar. Sebenarnya ada maksud dan juga simboliknya tersendiri. Nama bukit ni Bukit Lipan dan dipercayai seandainya anda menjumpai lipan di sekitar tokong ini, ini bermakna nasib anda cukup-cukup baik daripada aspek kesihatan dan juga kekayaan. Jadi saya sekarang tengah mencari lah, kot-kot lah terjumpa lipan. Dari pagi bawa ke malam, memang banyak lokasi pelancongan yang menarik di Negeri Sembilan ini. Dan bagi menutup segmen pelancongan, saya nak bawa anda semua ke sini N9 Sungai Ujung Walk yang menawarkan makanan yang cukup unik dan menarik di Seremban. Baiklah, nampak gayanya pelbagai perkongsian yang telah pun saya kongsikan menerusi segmen pelancongan. Ingatkan kembali kepada anda, kalau datang ke Negeri Sembilan, jangan lupa untuk menikmati apa sahaja pakej pelancongan yang cukup-cukup menarik di sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakan-rakan dan semua rakyat Malaysia yang menyambut Tahun Baru Cina. Dalam Tahun Baru Cina ini, saya balik kampung saya, Kuala Pilah, untuk celebrate lah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua ahli keluarga dan kawan-kawan saya. Dan harap semua sudah ada satu celebration yang warm dan happy lah. Saya amat teruja dan excited dengan perayaan Tahun Baru Cina tahun ni, di mana banyak kawan-kawan saya telah menjemput saya menyambut bersama-sama mereka dengan kuih-kuih dan buah mandarin dengan tarian naga. Ini mendapat mengeratkan muhibah di kalangan masyarakat di pelbagai kaum dan bangsa di sini. Saya mengucapkan Tahun Baru Cina, Happy Chinese New Year, all who are celebrating in Malaysia and all over the world. Selamat Tahun Baru Cina kepada kaum Cina, kawan-kawan saya sendiri yang ada bangsa Cina. Semoga Tahun Baru Cina ini lebih baik daripada Tahun Baru Cina yang sebelum ini. Bila Tahun Baru Cina ni, saya teringat masa saya bertugas di Sarawak. Hubungan kita sangat rapat. Termasuk orang Cina, Melayu, Iban semua. Bila Tahun Baru Cina ni, kita berkunjung ke rumah dia. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan saya yang berketurunan Tionghoa. Semoga tahun ini membawa lebih banyak kejayaan kepada mereka. Kami dari Restoran Muhammad Chan mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Kong si fa cai. Yeah.
Satu soalan. Cemburu atau tidak? Saya bukan saja cemburu. Saya rasa tak ada sungguh. Selepas ini saya perlu lebih lama lagi berada. Bukan saja di Seremban, tetapi di seluruh negeri Sembilan ini. Saya nak teroka, saya nak jalan-jalan, saya nak makan, saya nak belajar budaya. Semua yang ada di sini. Perlu. Sebab sebenarnya negeri Sembilan ini adalah sebuah negeri yang unik. Penuh adat dan budayanya, ada pepatahnya, makanan-makanan yang unik. Dan sebenarnya ramai yang tak tahu, di Negeri Sembilan memang betul banyak lokasi-lokasi yang menarik yang perlu anda terokai. Dan orang-orangnya cukup ramah, cukup mesra. Itu yang membuatkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baru Cina 2019 ini lebih bermakna lagi. Kata Perdana Menteri sebentar tadi, ini adalah acara kebangsaan yang akan diteruskan dan juga kita kekalkan untuk kita tonjolkan lagi keamanan, perpaduan, kesepahaman antara rakyat Malaysia selain daripada menjadi wadah pelancongan. Betul. Kita kena bangga dengan negara kita, banyak kesemuanya, pembangunannya dan apa yang kami saksikan malam ini sudah terbukti bahawa rakyat Malaysia memang bersatu padu dan harmoni. Ya, kami bawakan kepada anda persembahan bermacam-macam tadi. Setelah kami tonjolkan dan ketiga ini di Jataran Central, masih lagi diteruskan selepas persembahan Bunga Api sebentar tadi, akan diteruskan sehingga pukul 12 malam nanti. Betul, baiklah Ivan. Nampaknya terima kasihlah. Kita nak ucapkan terima kasihlah pada semua penonton setia dari awal tadi yang menonton menerusi TV1 dan juga menerusi Facebook yang disiarkan secara live di studio. Terima kasih banyak-banyak setia bersama kami. Ha, nampak gaya ini dah kena undur diri dah ni. Ya, kepada semua yang berjaya, saya masih Rumah Terbuka Malaysia MRTM Tahun Baru Cina 2019 yang dibawakan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Dan kami mewakili penerbit iaitu Encik Muhammad Syazia Abu Bakar mengucapkan terima kasih seluruh kru pada anda yang sama-sama menjayakan Lintas Langsung pada malam ini. Saya Ivan. Saya Nini. Kita jumpa lagi. Kongsi. Bye-bye. Kongsi.